gimana Marcelino untuk musim depan? Saya tegaskan saya masih di Eropa, tapi klub saya masih rahasia. Baru ada kabar kamu ke Oxford United, Liga Inggris. Bapak Erick Thohir? Belum tahu. Abang kamu bilang seperti itu, katanya ke Liga Inggris ke kuning nyebrang. Sorry? Abang kamu bilang seperti itu, katanya kamu ke Liga Inggris ke klub kuning gitu. Tanggapannya gimana? Ya, belum tahu. Kita lagi proses ada beberapa option juga. Jadi kita ngobrol intens. Ya, kita lihat sampai kita saya sign baru. Tapi harapan kamu apa sih di klub baru nanti? Menit bermain atau gimana? Ya, yang pasti saya bisa beradaptasi, yang pasti. Dan kedua, yang pasti... saya bisa berapa menit bermain, tapi kan itu tergantung pemain juga dan kesempatan. Jadi saya harap saya bisa berkontribusi lebih banyak di klub baru. Apa akan diumumkan bulan ini, bulan depan atau? Ya, kita lihat aja. Marcel, putaran ketiga dari semua klub gimana selama? Sorry? Putaran ketiga dari putaran semua lawan. Siapa yang? Ya, yang saya tegaskan tadi, kita hanya fokus pada tim saya sendiri. Kita nggak usah terlalu lihat lawan-lawan yang besar atau mana-mana. Yang pasti kita fokus tim kita sendiri itu bisa membuat kita lebih baik dan lebih percaya diri di pertandingan. Lawan Jepang sama Australia udah pernah di Piala Asia. Kira-kira mampu bisa balas dendam nggak buat nanti? Kita evaluasi pastinya. Kita melihat lagi rekap pertandingan waktu Piala Asia. Kita melihat dan mengevaluasi celah dan mana yang kita bisa perbaiki dan bisa kembangin. Biasa sih kabarnya akan mendatangkan pemain keturunan baru di lini depan. Kamu pribadi bagaimana tanggapan? Ya, kalau pemain barunya sangat-sangat berkontribusi dan baik, kenapa enggak kan? Itu juga baik buat kita, dan itu juga baik buat kompetisi antar pemain, itu juga sangat baik buat tim. Tapi kamu akui evaluasi diri di lini depan kita masih kurang? Ya, kita pastinya evaluasi itu serius. Cek, ada tawaran dari Liga 1 nggak setelah dilepas Dings? Liga 1? Liga 1 Indonesia? Iya. Gak ada sih. Gak ada? Gak tahu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.